sendiri berawal dari fatahila yang dikirim oleh Kerajaan Sultan Denmark untuk menyerang Sunda Kelapa. Sunda Kelapa itu istilah ya, sebutan pelabuhan Kerajaan Sunda. Sunda Kelapa merupakan cikal bakal dari berdirinya Kota Jakarta. Ya, jadi dulu awal berdirinya Kota Jakarta dari awalnya adalah daerah kawasan Kota Tua ini. Setelah itu Sultan Fatahila ya, pada tahun 1522 Sultan Fatahila itu berhasil merebut Sunda Kelapa dari tangan Portugis. Ya. Nah, barulah berganti nama. Ya. Jayakarta. Setelah itu runtuhnya Jayakarta, ya. Barulah berdiri yang namanya Kota Baru. Namanya Kota Batavia 1619. Barulah itu setelah Batavia kita berganti nama lagi ya. Jakarta. Ya sebenarnya yang menamakan Jakarta itu dulu tentara Jepang ya. Karena bangunan ini juga pernah diambil alih oleh tentara Jepang. Pada tahun 1942. Apa difungsikan oleh Jepang bangunan ini? Dijadikan gudang logistik. POC mengembangkan perdagangan rempah-rempah di Batavia. Ya, sekitar abad 16 pada tahun 1619 mulailah POC membangun benteng dan membuat gudang. Benteng dan gudang ini ya, nah itu namanya komplek dua buah komplek Wetex Pak Wijen ya. Jadi satu komplek pergudangan dan satu komplek menara Sah Bandar. Nah, komplek ini dibuat oleh POC dipergunakan untuk gudang. Jadi untuk ada menyimpan ya, berupa gudang ya. Seperti Museum Bahari ini kan termasuk gudang rempah-rempah untuk menyimpan rempah-rempah dan galangan POC. Nah, itu juga dulu pada zaman POC itu galangan kapal. Galangan kapal kecil ya. Itu atau bengkel kapal kecil ya. Nah, POC itu membangun benteng atau benteng kota ya, Kastil Batavia itu seluas 6 hektar. Nah, bentengnya itu dari yang namanya Museum Bahari ini sampai pintu besar dan gelodok petak 9 sampai gedung panjang. Menara Sah Bandar dulu pada zaman POC ya, itu difungsikan untuk menara pantau atau menara pengawasan untuk mengawasi lalu lintas laut ya, ada di Sunda Kelapa. Nah, Menara Sah Bandar itu dulu sebelum nama Menara Sah Bandar itu dulu namanya Menara Kolombo. Nah, Menara Sah Bandar itu ada kurang lebih ada 4 bangunan ya. Satu Menara Sah Bandar, yang satu lagi itu kantor bea cukai. Dari mulai balai kota atau tempat gubernur POC yang sekarang menjadi museum sejarah Jakarta. Nah, ada juga Museum Bank Mandiri kan? Iya. Museum Bank Mandiri itu bekas kantor ekspedisi Belanda. Nah, kalau Museum Bank Indonesia ini bekas rumah sakit militer. Namanya Museum Wayang. Ya, yang dulunya merupakan sebuah gereja Belanda. Kantor dinas gubernur yang sekarang menjadi Cafe Batavia. Masyarakat harus tahu bahwa selain ya Kota Tua ini merupakan cikal bakal berdirinya Kota Jakarta yang sangat panjang perjalanannya, ya masyarakat juga harus tahu tentang museumnya, kebudayaannya, ya, terus sosialnya. Masyarakat harus tahu gitu.